Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita mengecek lewat HP saja. Jadi nggak usah lama-lama, silahkan kalian bisa buka HP-nya ya, kemudian masuk di Google, langsung kalian ketik ppdb.jatengprov.go.id. Nah, setelah sudah muncul tampilan seperti ini, karena video sebelumnya kita membahas tentang seleksinya, sistem seleksinya di afirmasi, kita klik afirmasi. Nah, setelah muncul form afirmasi, kemudian kita pilih seleksi. Oke, setelah seleksi kita pilih sekolah. Kita cari sekolah yang didaftarkan. Oke, saya ketik. Kemudian klik. Oke, akan muncul halaman seperti ini. Oke, karena kemarin kita daftar di jalurnya di pemesinan, di bawah tulisan SMK N1 Semarang ini kita cari teknik pemesinan. Oke, kemudian. Nah, ternyata ini sedang ada gangguan, jadi data tidak muncul atau error ya. Untuk selanjutnya bisa dicoba, karena ini data akan selalu update ya. Oke. Nah, ini sudah muncul lagi ya. Oke, kita klik teknik pemesinan. Nah, setelah muncul laman seperti ini, kita cek ya. Tadi nama yang saya daftarkan adalah Nendra Eka Aditya. Nah, kebetulan ini sudah di data, status data sementara yang diunggah hari ini per 21 Juni 2021 pukul 14.27 ini di sini. Di situ dia muncul namanya sementara di nomor urut 10. Nah, untuk teman-teman yang pakai jalur baik afirmasi maupun prestasi maupun domisili, caranya sama untuk selalu mengecek karena sistem selalu update. Maka dari itu rajin-rajinlah mengecek agar kalian itu tahu kalian diterima, kalian masuk. Kiranya itu saja yang bisa kita bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.